Pemirsa, setelah kerja keras tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, Pelni, Dinas Perhubungan dan Kantor Pelabuhan Lembata selama 3 hari, kapal Sirimau yang karam di Selat Boleng akhirnya berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Loleba pada Kamis 19 Mei 2022. Kapal Sirimau sandar di Pelabuhan Loleba selama beberapa jam untuk pemeriksaan. Para penumpang yang hendak menuju Maumere hingga pelayaran lanjutan ke Bau-Bau Sulawesi dan Sorong Papua akhirnya bisa lega dan terbebas dari kondisi mencekam. Sejumlah penumpang menuturkan kondisi menegangkan saat insiden karamnya kapal Sirimau. Dan inilah penuturan 3 penumpang asal Kabupaten Malaka yang mengisahkan pengalamannya bercampur haru. Kita coba mulai dari Kakak Maksi ya. Oke, Kakak Maksi dari mana aslinya? Dari Malaka. Desa mana? Desa Badarai. Badarai. Oke, bertiga ini satu desa? Tidak. Abang dari? Saya dari Senas juga. Desa apa? Desa Badarai. Badarai juga. Kalau abang? Saya dari Malaka, Desa Haliklaran. Oh, Desa Haliklaran. Oke. Ini pengalaman pertama naik kapal besar seperti ini atau sudah baru juga? Oke. Baru mau perjalanan jauh ini ke bekerja di sana rencana. Oke. Naik kapal besar seperti ini baru pertama kali? Baru pertama kali. Oke. Bagaimana dirasakan apa? Kaget. Ya? Kita kaget. Kaget waktu itu. Oh, bagaimana terus kira-kira? Waktu pertama mengalami gagal tahu begitu pinter nih caranya ke mana baru naik kapal baru mau jalan jauh gitu kerasa sih juga karena baru mau pergi coba cari kerja ya. Oke. Nah bagaimana sekarang akhirnya setelah 2 hari sampai kembali ke sini ya kita rasa ya itu bersyukur lah kepada sudah kembali ke darat lagi ya. Dapat informasinya bagaimana? Apakah dengan kapal yang sama akan lanjutkan perjalanan? Belum, sudah dapat itu? Belum dapat informasi. Oke. Harapannya bagaimana? Kalau kapalnya nanti sudah misalnya diizinkan berlayar lagi terus ke seorang mau lanjut perjalanan atau pulang kampung? Ya lanjut. Lanjut perjalanan. Oke. Sehat ya sekarang? Sehat. Kakak siapa itu namanya? Yuven. Bagaimana rasanya ini? Ini baru naik kapal pertama kali? Baru pertama kali. Terus bagaimana? Coba cerita sedikit waktu itu kejadian. Kejadian waktu itu terasa sedih. Karena baru pertama kali naik kapal. Baru pertama kali merantau. Mau merantau juga ini baru pertama kali ini. Oke. Bagaimana dirasakan waktu? Aduh ini belum sampai di tempat tujuan, sudah jauh dari rumah. Terus gimana? Rasa tidak safe. Nyaman begitu ya? Tidak. Agak takut-takut gitu juga. Oke. Tapi ada gelombang-gelombang kamu waktu kapal oleng atau apa tidak? Aman. Aman sedikit. Oh, oleng-oleng juga. Oke. Melihat waktu kapal berusaha ditarik oleh kapal yang lain waktu itu ikut melihat juga. Iya. Waktu kapal ditarik bagaimana rasanya? Apa kapalnya oleng goncang begitu kan tidak? Goncang. Harapannya bagaimana nih? Akhirnya sudah tiba di darat lagi di Loleba sini. Harapannya sungguh senang sekali. Senang. Masih mau lanjut terus ke sana ke Sorong nanti kalau masih kalau jadi lanjut. Oke. Ya. Om Stefanus ya, kita ulangnya tadi. Om Stefanus ini sudah sampai di sini. Sudah kembali ini ya. Bagaimana rasanya ini? Rasanya agak tenang karena sudah di darat. Okay. Kalau masih di air mungkin kalah soalnya masih panik karena masih di ini takut terjadi apakah di sana termasuk orang-orang di kampung semua merasa panik karena kegiatan pas meeting jadi kekeringan air laut itu karena sampai di ini kapal itu yang bikin panik sekali. Sempat berkomunikasi dengan keluarga di kampung?
Oh, menyampaikan ya, soal itu. Ya, mereka pun semua di kampung merasa panik semua. Abang di kampung apa? Kampung Desa Kabupaten Melaka, Desa Halikelaran. Halikelaran. Ya. Oh, itu di Kabupaten Melaka. Ya. Okay. Nah, kondisi terbaru setelah sudah sampai di alat ini sempat dikabarkan ke keluarga? Sudah. Kakak punya harapan bagaimana dengan setelah istirahat di sini? Bagaimana harapan untuk perjalanan ini? Kalau memang merasa bisa untuk mau lanjut ya saya lanjut. Siap lanjut lagi. Ya, siap lanjut lagi. Jadi harapannya kapal ini bisa lanjut berlayar lagi ya, ke itu ya ke Sorong ya? Ya. Oke oke. Punya keluarga di sini di Lembata? Oh, mungkin dikontak untuk singgah tidak? Kalau informasi dari kapal bagaimana? Apakah malam ini belum ada informasi? Belum ada informasi sama sekali. Tapi mereka himbau bagaimana? Apakah malam ini penumpang tetap di sini saja? Tidak boleh kemana-mana gitu. Yang kemana-mana mereka pesan. Boleh turun tapi di sekitar sini saja. Apakah ini pertama kali singgah di Pelabuhan Lembata? Sudah sering. Oh, sudah sering. Ini seperti ini di kapal saja kan harus itu terus lanjutkan perjalanan. Tidak ada kenalan di sini ya. Terima kasih ya. Semoga kapal nanti bisa sudah aman kembali. Mudah-mudahan diizinkan untuk bisa berlayar lagi ya. Kapal Sirimau akhirnya kembali diberangkatkan pada Kamis malam. Setelah dinyatakan layak berlayar oleh kantor penyelenggara pelabuhan kelas 3 Lewolebang. Lebih dari 700 penumpang termasuk Stefanus, Yuven, dan Maxi akhirnya bisa kembali berlayar menuju Sorong, tempat mereka akan mencari nafkah untuk keluarga di Melaka, Tanah Timur. Semoga insiden ini tidak terjadi lagi. TV Bekas berbagi cerita untuk Anda. Thank you.